kecil, tetap semangat ya. Kalau peserta yang satu ini, gimana ya? Nama saya Yoga, tapi saya biasa dipanggil Babe. Ini nggak tahu kenapa biasa dipanggil Babe. Mungkin karena aku orangnya terlalu baik ya, jadi Babe, baik buat. Aku jauh-jauh datang dari Medan, sengaja jauh-jauh datang muter-muter, keliling-keliling cuman pengen ikutan audisi stand-up komedi 3. Iya. Sampai kemana-mana jalan-jalan, nyasar-nyasar, musing-musing, tanya sama orang. Begitu ditanya, orangnya lari, disangka ini pikirnya takutnya copet karena muka serem kali ya. Jalan-jalan, tadi ini hujan panas aku laluin, sampai ke halte galau lama nunggu-nunggu, cuman karena satu, pengen jadi the next stand-up comedian 3 Kompas TV. Mana sih? Gue, lu ngapain sih? Megang-megang kayak ginian. Ini mau ikut audisi, naik kereta. Makanya. Naik kereta? Yang nariknya mana? Kalau kereta itu harus ada yang narik. Coba lu kalau bisa gak ada yang narik, gimana bisa nyampe sana? Berarti kalau gitu abang aja yang narik, tolong bang ya. Enak aja, gue gak mau. Gue gak bilang gue gak bisa ya. Gue bilang gue gak mau. Bisa ya bisa? Gak percaya? Nih bisa nih gue. Enak aja. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pria Prayoga. Saya kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara. Untungnya USU itu bersifat universitas. Kalau bersifat akademi bahaya, disingkat jadi nggak enak gitu kan. Kuliah di mana? Kuliah di sudahlah gitu ya. Oke. Saya sendiri angkatan 2007, jadi udah 6 tahun nggak tamat-tamat. Yang nggak enaknya kalau kita lama tamat gini pas ngapel ke rumah pacar, orang tua pacar selalu nanyain. Ya, namanya siapa? Yoga Tante. Gimana kuliahnya, udah selesai? Atau udah kerja? Ya gitulah Tan, kuliah sambil kerja. Jadi wajar kan kalau misalnya lama tamat kuliah sambil kerja. Wah hebat, kamu masih muda udah kerja. Kerja apa? Ya gitulah Tan, kerjain tugas-tugas kuliah gitu. Ini kayak gitu, gak enaknya kayak gitu. Iya. Kalau aku ibaratkan masuk perguruan tinggi negeri itu seperti menghadapi suasana malam pertama. Mau masuknya susah, udah di dalam sakit. Sakit, gak tamat-tamat. Perih, kayak malam pertama kan, sakit, perih. Dan basah karena di kampus kami panas, kami belajar nggak pakai AC, kipas juga jarang-jarang hidup, makanya kami kadang belajar pakai singlet. Iya, gak enak. Itu masalah fasilitas AC, belum lagi masalah fasilitas toilet. Heran ya, kenapa kamar mandi cowok itu lebih jorok daripada kamar mandi cewek, iya kan? Itu di kampus kami, kamar mandi cowok selalu di sudut-sudut. Tempatnya gelap, suasananya jorok, banyak sarang laba-laba. Bawahnya air tergenang, bahkan di atasnya ada kamera. Jadi kalau kita nggak tahan, tinggal ambil dengan tangan aja gitu. Susah gitu. Belum lagi di dindingnya banyak coretan-coretan yang tidak mendidik. Gambar-gambar porno. Makanya aku sebagai mahasiswa yang alim dan lugu-lugu gitu ya. Jadi kalau begitu masuk, kadang suka, astagfirullahaladzim. Bagus juga. Jadi kayak gitu. Belum lagi ada yang curhat di dinding. Dia nulis pakai spidol gitu kan. Demi menuntut ilmu di rantau orang, makan tak enak, tidur tak nyenyak, bye anak rantau. Rupanya setelah diperhatikan itu ada yang balas pakai tanda panah gini kan, dibalas sama dia. Boleh kau tinggal di Medan lah, asal jangan lantam kali, bye anak Medan gitu. Ini dibalas-balasan gitu. Terakhir besoknya pas aku ke kamar mandi, pas masuk lagi, ini udah balasannya lagi. Dia dibalas lagi, disambung pakai tanda panah gini kan. Suka-suka aku lalai, kalau gak senang main, bye anak rantau gini. Terakhir aku setiap ke kamar mandi selalu ngikutin, ini udah ada balasan apa belum? Gitu. Ini kamar mandi apa Gramedia gitu kan, jadi susah gitu. Susah. Aku kemarin sempat cuti 1 tahun kuliah. Gak kebayang, itu kamar mandi ditinggal 1 tahun. Wah itu kamar mandinya udah full. Tempat coret-coret aja gak ada lagi, udah full. Jadi kita begitu masuk tinggal ngikutin ceritanya aja gini. Oh gini ceritanya. Wah. Sampai ke sudut pintu, di sudut pintu ada tanda panah bersambung kamar mandi sebelah. Oke, saya Babe Cabita, terima kasih. Anak ini stand up Medan. Iya. Sering Medan ini di mana? Bagus banget sih. Iya. Bagus banget. Aku yes. Jadi rapi mato. Iya. Buat tahun depan lah. Buat di kamar mandi sebelah. Oke, kita lihat kamar mandi yang sebelahnya lagi dengan ini. Oh ya, makasih ya. Makasih, Mas Indro. Makasih, Mas Radit.